Kawan-kawan, ini saya tunjukkan dokumentasi video lama untuk mempercepat penghalusan permukaan bedengan menggunakan papan kayu yang agak melengkung dipasang pada bagian belakang kultivator quick cakar baja. Dengan cara ini, permukaan bedengan langsung halus. Kalau mau ditanami langsung juga bisa, kalau ditutup mulsa juga akan lebih rapi. Tentu saja ini tidak lagi memerlukan alat bantu semacam cangkul untuk memperhalus permukaan bedengan. Nah, ini sebelumnya juga dilakukan penggemburan menggunakan pisau rotary quick cakar baja. Ini berarti ada dua kali proses setidaknya. Jadi pertama digemburkan, kemudian kedua dihaluskan. Demikian kawan-kawan, jika terbantu silakan di-share video ini. Matur suwun.